A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Surat Al-A'raf ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman dan sungguh benar-benar telah mendatangkan kami Allah kepada mereka penduduk kota Mekah bi kitabin akan kitab yakni Al Quran. yang telah menjelaskan kami Allah akan itu kitab dengan berita-berita Adanya janji adanya ancaman ala ilmin atas dasar ilmu. Hudan halnya yang menjadi petunjuk warahmatan dan menjadi rahmat untuk siapa? Quran ini menjadi rahmat, menjadi petunjuk liqaumin untuk kaum yuminu nabihi yang beriman mereka kepada al Jadi orang-orang yang beriman harus berpedoman kepada Al Qur'an gitu. Itu orang yang beriman. Bagaimana kata aturan Al Al Qur'an? Kudu itu jelmanu iman mah, ya? Jelmanu iman mah, milih karena aturan Qur'an. milih karena parentah Quran eta jelma anuipun untuk imannya imannya i iman. iman yadek iman. iman ya. orang orang ngaku iman- iman tapi di paretah ku Quran jadi gugu dilarang ke Quran keka digereyedek ulang itunya lenya orang iman karena Quran gugu partah Quran Naon diparentakeun Quran? Laksanakeun. Naon nu dilarang ku Quran? Tinggalkeun. Kitu kudu teh. Ya, cepeng ku urang sadayana. Jadi pegangan kita orang yang beriman harus betul-betul berpegang teguh kepada aturan Al-Qur'an. Bagaimana kata Al-Qur'an? Ya. Meskipun pahit ini perintah Al-Qur'an laksanakan. Waduh meskipun manis tapi ini larangan Qur'an tinggalkan. Harus seperti itu. Baru betul-betul beriman kepada Al-Qur'an. <tuh> Hal yang turuna tidaklah menunggu mereka illa ta'wilahu melainkan akan akibatnya itu Al-Qur'an. Al-Qur'an ini berakibat. Kalau orang beriman dia akan mendapatkan keberuntungan, kalau orang tidak beriman dia akan mendapatkan siksaan, mendapatkan ancaman. Janji bagi orang yang beriman, ancaman bagi orang yang tidak beriman. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah percaya kepada kebenaran Al- Quran Alhamdulillah kita kaji tiap pagi meskipun hanya dua ayat tiga ayat mudah-mudahan ini memperkuat iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaumayati tawilu pada hari datang Akibatnya itu Quran Itu hari kiamat Bagaimana kelak di hari kiamat Yaqulul ladhina nasuhu min qablu. Berkata orang-orang yang lupa kepada Quran dari sebelumnya yakni ketika di dunia mereka tidak percaya kepada kebenaran Al Quran. Mereka hina Quran ini dongeng-dongeng kata mereka, ya. Wah, oh, Quran ini ucapan Nabi Muhammad kata mereka, ya. Mereka tidak membenarkan kepada Al-Quran, tidak meyakini kebenaran Al-Quran. Kerja Rusul Bil kata mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada Quran. Omongannya sungutlah datang, utusan-utusan Tuhan kita dengan benar-benar ini Quran tuh jadi nanti di akhirat semua beriman, nanti di akhirat semua orang kafir, nanti di akhirat beri dia percaya terhadap kebenaran Al-Quran karena nyata balasan ini disebut nyata ya balasannya ya, maka mereka semua beri tapi tidak berguna imannya ya tidak berguna ke i mananya, karena imannya di, di akhirat bukan waktunya iman di akhirat waktunya iman ini di dun di dunia ya. Lalu setelah demikian bagaimana mahallana min syufa'a Mereka berharap apakah ada bagi kami pembela-pembela yang bisa membela kami mereka berharap kita cari pembelaan barangkali ada yang dapat menolong kita itu dari adab al Allah atau kita akan dikembalikan ke dunia, kemudian kami semua mengerjakan selain yang pernah kami kerjakan dahulu di dunia. Kami akan mengesahkan Allah, kami akan meninggalkan kemusyrikan. Maka dijawab, "Tidak akan bisa dikembalikan lagi ke dun dunia." Keinginan orang kafir itu dua di akhirat itu. Yang pertama dia ingin ada yang menolong, cari mencari penolong-penolongnya. Dia menyembah patung terhadap ternyata patung-patungnya tidak bisa menolong dia. Ya mencari penolong pembela-pembelanya atau mereka berkeinginan ingin dikembalikan kembali ke alam dun dun ya dijawab nggak bisa nggak bisa dikembalikan lagi sudah. Kalau sudah masuk ke akhirat sudah, sudah mati jadi kita kembali lagi ke dunia Allah berfirman Qad khasiru Sungguh telah rugi mereka akan diri-diri mereka Mereka telah jadi, telah kembali kepada kebinasaan Dan telah lenyap dari mereka sesuatu yang mereka buat-buat Yaitu adanya, gunanya yang menyekutukan kepada Allah, tak itu ke di akhirat teh nasib najumlah anu maut nak dinakayaan ka kafir, nah allah maka kita jangan berhenti, harus selalu memohon kepada Allah, Allah ma ini asaluka husnal, Hari itu harus harus jangan sampai tertinggal tiap pada salat, ya Allah berikan kepada kami, mohon kami kepada Engkau. Agar engkau memberi kepada kami husnul khatimah itu paling mahal ya husnul khatimah ini paling mahal uh tidak semua diberi oleh Allah kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah nah, dari sekarang kita perbanyak jangan lupa memohon husnul khatimah nah itu orang-orang kafir nasibnya seperti itu nanti di akhirat mereka mencari pertolongan atau mereka akan ingin dikembalikan lagi ke alam dunia. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita semua. Allah kuatkan keimanan kita semua. Allah tingkatkan keimanan kita semua. Amin ya rabbal alamin.